plastik. No plastik. No plastik. No plastik. Paling kontroversi lagi nih, pasos lagi sama K-pop, namanya udah nggak top. Lex, ini bukan era lo nih, ini eranya TikToker, bukan eranya YouTuber. Bisik lo anjing. Idola dibela mati-matian, lewat caci makian, ingat mereka bukan Tuhan. Drama, lo bilang gue jual drama, ini cuma cara lama buat pasos naik nama. Bang Puke, mental keras lawan tulang lunak. Jagoan jempol ngetik gak ngotak. Langsung minta maaf pas dilabrak. Aku hilaf bang, dasar otak picin gak ada akhlak. Ini bukan salah sang idola, terlalu obsesi sampai gila. Boleh ngefans tapi jangan sampai nyembah. Lebih tahu K-pop daripada Pancasila. Disesmet keras, diri level ampas. Terlalu lembek, mentalnya dioplas. Para bocil micin, bau matahari. Kam rebahan, penyembah plastik. Boy, plastik mental lo 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 plastik. Boy, gampang kebakar. Otaknya subuh pendek, nyerang gue pakai dislike. Gak ngaruh gue disback, halusinasi terlalu tinggi. Status fans garap lebih, rasa lebay memiliki. Udah salah, gak peduli. Young Lex versus everybody. Rame-rame head comment di IG story. Akun-akun palsu gak real, cuma fiksi. Pasukanku semua serang balik pakai akun asli. Ini bukan salah sang idola, terlalu obsesi sampai gila. Boleh ngefans tapi jangan sampai nyembah. Lebih tahu K-pop daripada Pancasila. Disesmet keras, diri level ampas. Terlalu lembek, mentalnya dioplas. Para bocil micin, bau matahari. Kam rebahan, penyembah plastik. Boy, plastik mental lo 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 plastik. Boy, ini bukan salah sang idola, terlalu obsesi sampai gila. Boleh ngefans tapi jangan sampai nyembah. Lebih tahu K-pop daripada Pancasila. Goblok. Sebenarnya gini, sebenarnya tuh scene interview ini tuh nggak perlu, gitu. Cuman karena ternyata memang pada tolol ya. Jadi buat para K-popers yang otaknya micin, nah lagu ini tuh buat mereka, gitu. Dan buat para K-pop fans yang sehat, yang pinter, termasuk saya. Ya jangan tersinggung, kalau tersinggung Anda pindah aja ke Korea Utara gitu. Udah, scene interview cukup sampai sini aja. Ingat ya, lagu ini buat K-popers, bocil-bocil yang bawa matahari.